selva, leque, foco, diamante, ouro, cheque. Pesado no espectro, busco rap. E o tema é respeito ao mestre. É peso no arsenal, deixa a estrada e amassa até o final. Shotgun! Hasta la vista, baby! De manar da baia, de cintura da saia! Oke, pada kesempatan kali ini gue mau share dan juga akan membahas cheat baru atau cheater yang belakangan ini dan sampai sekarang pun masih viral diperbincangkan oleh banyak player-player Free Fire cuy. Huh? Kalau kemarin-kemarin kan cheat ataupun cheater yang sangat merugikan player Free Fire yang bermain dengan cara sportif, yang bermain normal. Kemarin tuh ada cheat atau cheater antena, cheat mobil tembus tembok atau bangunan ya kan, cheater one hit, cheater brush damage, cheat auto headshot, cheat aim bot, cheat teleportasi, cheat kebal zona, cheat darah 9999, cheat lari cepat, script hack diamond lah, dan cheat-cheat lainnya lah. Udahlah, capek gua nyebutin macam-macam cheatnya cu. Banyak banget soalnya, kayak pasir di tepi pantai ya kan. Gak juga sih. Nah, cheat baru ini sangatlah berbeda jauh cuy dari cheat-cheat sebelumnya. Cheat ini tuh lebih merugikan, bahaya, OP lah. Cheat terbaru ini adalah cheat yang bisa membuat satu server tiba-tiba tereliminasi semua cuy secara bersamaan. Waduh sih. Jadi dia atau player yang menggunakan cheat ini bisa membuat semua player yang satu match dengan dia akan tereliminasi semua dalam hitungan detik saja cuy. Waduh sih, ngeri banget nih, semua tereliminasi dalam hitungan detik cuy. Gila sih, cepet banget ini mah. Berikut ini adalah cuplikan dari salah satu player dari region Brazil yang sedang merekam gameplaynya untuk dijadikan konten. Dan tiba-tiba langsung tereliminasi tanpa sebab cuy. Dan setelah ia tereliminasi, ia langsung diperlihatkan ada satu squad yang mencurigakan cuy. Secara logika ya, kalau semisal kita mati dikill sama player lain gitu kan, pasti kita akan menonton player yang mengekill kita kan. Dan dia ini tidak dikill sama squad yang dia lihat setelah tereliminasi tadi cuy. Tiba-tiba kameranya langsung menuju ke satu squad ini. Dan kalau kalian perhatikan, tidak hanya squad dia saja yang tereliminasi cuy, melainkan semua player yang berada di match ini juga tereliminasi semua cuy, terkecuali satu squad ini. Sangat merugikan ya kan. Dan kejadian ini tidak hanya satu atau dua kali saja cuy, tapi sering banget. Setelah kabar cheat baru ini, banyak sekali yang mencari sebab kenapa mereka tereliminasi secara misterius. Dan jikalau ini adalah perbuatan player yang menggunakan cheat ataupun yang biasa kita sebut dengan cheater ya kan, cheat semacam apa yang mereka pakai? Satu hari, dua hari, tiga hari, akhirnya ada yang menemukan jenis cheat baru ini. Dan dia menjelaskan cara kerja dari cheat baru ini. Nah, jadi jika dalam satu match
Jika dalam satu match ada satu atau dua, bahkan satu skuad yang menggunakan cheat ini, ia hanya perlu meledakkan tong merah saja cuy, untuk membuat player lainnya itu tereliminasi. Dan apa yang terjadi setelah semua player tereliminasi cuy? Betul sekali, boyah cuy, boyah. Waduh sih, kalau begini caranya auto grandmaster cuy, nggak perlu tuh main dari pagi sampai pagi lagi ya kan. Cukup main 4-5 jam saja udah bisa lah jadi top global rank gitu kan. Parah sih, parah ini cheat nih. Tinggal turun di tempat-tempat yang ada tong merahnya, terus suruh satu teman kita buat menjauh dan kita aktifin cheatnya, lalu tembakin tong merahnya sampai meledak cuy, terus boya deh. Anjay nge-cheat. Lebih parah kan daripada cheat atau cheater-cheater lainnya. Bayangin coba, kita lagi niat push rank atau mabar sama temen gitu kan, terus masuk ke in-game Free Fire, terus turun dari pesawat, turun di sebuah tempat contohnya di peak, di Masakti, atau di clock tower dah. Terus kalian looting-looting manja ya kan, terus tiba-tiba tereliminasi cuy. Apalagi udah diamond 4 ya kan, kurang 2 poin lagi udah master cuy. Pasti kalian banting tuh HP cuy. Wih, kenapa wih, 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 wih. Atau hancurin HP kalian pakai palu ya kan? No, 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 no. Atau 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 gimana? Menurut kalian mengenai cheat baru ini, kesel, seneng, atau gimana cuy? Dan gua berharap di region kita Indonesia tidak ada satu player pun yang menggunakan cheat ini, meskipun alasannya cuma nyoba atau ngetes lah, jangan sampai gitu kan. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like agar gua tambah semangat memberi aja. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like agar gua tambah semangat ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. É tropa, boa noite aí. Tô avisando aqui que tem um novo tipo de hack, galera. 4 pessoas aqui da minha line acabaram de tomar ban. Agora sobre o hack, hein, mano, do barril. Ontem foi bastante comentado, muita gente fez vídeo. Então, é o seguinte, eu descobri aqui algumas coisas sobre esse hack, né, rapaziada. Muita gente tá achando, mano, inclusive eu, né, acreditava que realmente tinha algo a ver com o barril.